Cordyceps adalah jamur yang tumbuh di daerah pegunungan Himalaya, Tibet. Mulanya jamur ini dianggap memiliki khasiat untuk menambah stamina. Tanaman ini merupakan jamur yang hidup dengan menempel sebagai parasit pada ulat yang hidup pada dataran tinggi. Jamur ini dapat membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit, karena dapat merangsang bahan kimia dan sel-sel tertentu dalam tubuh. Berikut manfaat dan kegunaan jamur ulat. 1. Menghambat tumbuhnya tumor. Hasil penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa jamur Cordyceps dapat meningkatkan sistem imun tubuh guna memerangi tumor dan kanker pada tubuh. 2. Membantu meredakan gangguan pernapasan. Zat Cordycepin dan adenosine yang terkandung dalam jamur Cordyceps bisa menstimulasi efek penyebaran ion pada saluran pernapasan. Selain itu juga terdapat peningkatan kapasitas penggunaan oksigen. Bagi orang dewasa, mengkonsumsi Cordyceps secara teratur ternyata bisa meredakan gejala asma. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. Cordyceps ini mempunyai manfaat untuk kembali menormalkan detak jantung, menurunkan kolesterol dan melancarkan sistem peredaran darah menuju jantung. 4. Melawan penuaan. Banyak para lansia yang menggunakan Cordyceps sebagai obat tradisional untuk meringankan efek penuaan pada mereka, seperti mudah lelah, lemas dan juga impotensi. 5. Mengatasi penyakit diabetes. Hasil uji pada percobaan terhadap hewan menunjukkan bahwa ekstrak polisakarida pada jamur Cordyceps mampu membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah dengan meningkatkan kepekaan terhadap insulin serta dengan meningkatkan metabolisme glukosa. 6. Untuk pengobatan kanker. Berdasarkan beberapa hasil pengujian, Cordyceps mampu menghambat berkembangnya sel kanker, terutama kandungan polisakarida yang mempunyai sifat anti kanker. Itulah manfaat dari jamur ulat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.